Halo, selamat malam. Selamat bertemu kembali di Rumah Teknik .org, yaitu suatu komunitas ya kan, yang berkumpulnya orang-orang engineering teknik yang khusus bergerak di bidang ya desain grafis, 3D modeling, elektronik, mesin dan jaringan IT. Nah, pada episode malam ini kita gak akan bahas bagaimana cara menggambar, tetapi bagaimana kita mereview beberapa produk yang sudah dibuat oleh tim daripada Rumah Teknik ORG, ya kan? Dimana klien kita spesifik, tidak general. Kita customize apa yang diinginkan oleh mereka, tetapi kita mengena pesan dan kesannya, ya kan? Mudah-mudahan beberapa preview produk ini dapat memberikan inspirasi bagi kalian untuk terus menggambar, kalian untuk terus belajar, mengulik, mengutak, mengatik software-software yang harusnya itu bisa dikerjakan di SMP bro, zaman sekarang bro, ya kan, bukan lagi di kampus tapi di SMP. Harus belajar dari mulai anak lu. Oleh karena itu, check it out, wadidaw, salam. Jadi dalam membuat 3D modeling ada 3 unsur yang harus jadi notice ya. Pertama adalah unsur estetikanya tentunya. Yang kedua adalah unsur akurasi, karena kita main teknik, makanya akurasi gambarnya harus nomor 1 teman-teman. Yang ketiga adalah unsur environment-nya, lingkungannya, latarnya, lighting-nya ya. Sehingga dalam pembuatan 3D modeling, ketika 3 item itu bercampur, ada estetik, ada unsur scientific-nya, akurasinya, ada juga unsur empiro yang membuat ya kan, lebih hidup daripada 3D modeling atau movie yang kita buat itu. Nah, dalam preview ini yang tadi yang kita tonton itu hanya beberapa detik aja ya, atau beberapa menit saja. Tapi untuk fullnya tentunya kita, karena sistem etis dalam suatu kerjasama yang dibina oleh Rumah Teknik, maka itu adalah hak daripada mitra kami, ya kan? Kami sebagai engineering yang membantu membuat produk yang menjadi lebih unggul, lebih menarik, lebih menantang, ya kan? Membantu dan mengantarkan sehingga movie nanti akan diklaim sebagai kedua belah pihak ini menjadi lebih diterima oleh pasar, lebih bermakna dalam kegiatan training ya nanti, ya kan, bisa untuk even tujuan marketing atau tujuan apa ya. Oke, goodbye, dan tunggu beberapa preview produk dari kami, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa tatap muka ya, nanti kita akan menjalankan sebuah workshop 3D keliling seluruh Nusantara, di lokal Bandung dulu aja deh ya kan, gak usah muluk-muluk di SMK-SMK atau di beberapa kampus ataupun di komunitas-komunitas umum yang memerlukan guidance-guidance dari kita ya kan. Oke, okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.